Terima kasih dan selamat pagi. Cerita pagi Sabah hari ini kami bawakan anda sekali lagi dari daerah Keningau. Pada pagi ini berkenaan dengan pembayaran zakat sempena bulan Ramadan yang mulia ini. Dan bersama pada pagi saya ini seorang tetamu istimewa, yaitu yang berbahagia Tuan Imam Mahat Arun, pemangku Imam Daerah Jabatan Al-Hewal Agama Islam Negeri Sabah, Jain Syawangan Keningau. Selamat pagi Imam, terima kasih kerana sudi bersama kita pada pagi ini dan selamat menunaikan ibadah puasa pada hari ini. Mungkin Imam boleh terangkan sedikit mengenai sambutan pembayaran zakat setakat ini, memandang kita ketika ini masih dalam tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat. Mungkin Tuan Imam boleh jelaskan sedikit mengenai sambutan pembayaran zakat. Ya, terima kasih. Terlebih dahulu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, mengenai dengan pembayaran zakat fitrah setakat ini, syukur Alhamdulillah. Walaupun kita masih dalam tempoh PKP, namun masyarakat Islam cukup prihatin mengenai dengan pembayaran zakat fitrah ini, di mana zakat fitrah ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Jadi mereka sadar mengenai dengan kewajiban untuk pembayaran zakat fitrah ini. Ya, mungkin Tuan Imam jelaskan sedikit lebih lanjut mengenai operasi pembayaran dan langkah yang perlu dipatuhi oleh masyarakat Islam yang ingin membayar zakat, memandangkan dahulunya tidak seperti ini, tetapi ketika ini kita menghadapi COVID-19, bagaimana cara pembayarannya? Iya, dalam tempo PKP masyarakat Islam terutamanya di daerah Keningau ini cukup prihatin, cukup patuh dengan apa yang diperintahkan oleh kerajaan mengenai dengan PKP ini, dan mereka pun cukup paham mengenai dengan PKP ini, dan syukur Alhamdulillah mereka sentiasa mematuhi SOP yang disediakan, di mana bagi setiap pembayar zakat mereka sentiasa mematuhi jarak 1 meter, dan bagi kami, kami sentiasa menyediakan hand sanitizer, dan mereka pun patuh untuk menggunakan hand sanitizer ini. Ya, terima kasih Imam. Selain di pusat pembeli belah bagi masyarakat Islam yang ingin membayar zakat, turut disediakan di masjid-masjid, yaitu Masjid Al-Taqwa dan juga Masjid Al-Rahim yang terdapat di daerah Keningau ini. Terima kasih, kita kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri.